masih kembali lagi di Ini Sahur untuk TTS Sahur. Ini ya. Tadi lanjutannya gimana Om? Jadi sebenarnya mau dipukul? Kita akan tahu siapa yang akan celaka dan dicelakakan. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oh tidak dipukul. Ya ternyata tidak dipukul ya. Buat yang sudah menjawab karena mendapatkan hadiah. Hei, kita. Peserta ya. Kan bulan Ramadan, gak boleh ada pukul-pukulan ya Pak ya. Kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Ini deh. Bobo ya. Bodo. Tadi pas iklan gue sampe nanya anak gue loh. Lo ngomong bobo gimana? Bobo. Ya. Tadi saya telepon anak saya, emang bobo sih Pak. Iya kan? Iya. Saya telepon mbok saya, Pak gitu. Kok mbok lu? Mbok, kalau tadi kebenaran mbok. Bobo itu lah. Mungkin jawabannya maksudnya bobo. Nah, masih ada M-nya. Udah berdua amat ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pertanyaan TTS kedua. Ada 5 kotak huruf ketiga L. Pertanyaannya. Pasti kolak nih. Bisa nelpon kalau ada. Biasa telpon. Enggak dia ngarepin pulsa. Ngarepinnya pulsa nih. Bisa nelpon. Oke siap 3. Kalau ada. 2. Kalau ada. 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Tar dulu. Ada. Kalau nggak ada bisa bapak aja yang jawab. Ngapain harus kita? Tim B dikurang. Oke. Tim B silakan. Oke silakan. Tim B jawabannya apa? Gimana pertanyaannya? Bisa telepon kalau ada? Kalau ada bisa telepon. Oh. Kalau ada? Telepon. 3, 2, 1 Tim B silakan jawabannya. Ada. Iya, kita kunci jawabannya. Belum jawab. Oke, silakan Tim B. Bisa telepon. Saya sedang kunci aja. Ada. 3. Ayo dong, 2. 1. Kalau ada telp. Pulsa. Telp. Kalau ada apa? Apa bisa telepon kalau ada pulsa? Bukan. Apa? Telepon. Apa? Ya, telepon. 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 Ya. Baik. Kita lihat apakah bisa nelpon kalau ada telepon. Aduh, jawaban yang selalu untuk anak-anak ya. Ini singkatan dari telepon, jadi TELPN. Iya. Kalau Tima. Ya, yang tantar ya. Kalau ada jangan sampai saya bukan. Kalau ada malam, kalau ada balai, kalau ada malau, kalau apa ya? Tim A. Silau. Terlalu keras berpikir ya. Mulai. Kalau ada mulai. Biasa telepon dimulai. Kalau ada mulai, benar. Mulai. Okay, kita pun bisa nelpon kalau ada mulai. Apakah itu jawaban? Boleh. Tanya-tanya nggak tahu mau jawab. Di sana ada. Nggak ada. 5 kok. Bolot. Bolot. Lu ajak nelpon, lu ajak obrol aja susah. Logikanya bolot itu artinya di sini. Kita minta uji dulu. Pak Bolot, boleh saya nelpon? Wah, beli. Paling begitu. Ini paling masuk akal. Bisa telepon kalau ada mulut. Mulut. Baik, kita lihat. Yang benar jawabannya bisa telepon kalau ada. Loh, salah semua. Salah semua. Langsung kita buka jawabannya. Ini jawabannya. Ini jangan penasaran. Telepon bisa pakai telepon rumah, nggak pakai HP juga masih bisa telepon pakai telepon rumah. Maaf nih. Ini nggak bisa. Telepon umum ada Pak. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Sekarang kita di sini bisa telepon pakai telepon rumah? Enggak. Nggak bisa. Kalau pakai HP? Bisa. Berarti bisa telepon kalau ada? Orang rumah lagi bobo Pak. Kan bisa telepon yang lain. Pak, saya mau nelpon orang rumah, tapi saya nggak ada HP lah, gimana Pak? Ya nggak bisa telepon. Nggak bisa. Pak,
HP lah tuh bentuknya kayak apa HP lah? HP lah bentuknya kayak apa HP lah? Ya karena umum biasa Anda telepon pakai apa? Handphone saya tahu nih yang digenggam. HP lah apa? Nih. Jangan, HP. HP lah. Ini HP lah. Ini apa namanya? HP. HP lah. Loh. HP lah. HP lah. Tanya Pak, tanya. Ini apa? HP lah. Loh. Nah. Nah, tanya Pak, tanya Pak. Ini apa? Lah HP. Nah. Lu yang salah berarti. Ini apa? Ini apa? Ingat puasa, puasa. Ini apa? Kepala. Lah kepala ini. Kepala yang ini. Itu kepala. Ini kepala. Pak udah Bapak hamil, tolong dong Pak, jangan mainin. Apa sih ini? Gak masuk. Iya, iya. Lo mau dikurangi nilai lo. Gak ada nilainya juga. Langsung. Pak, Pak. Udahan yuk. Pak, Hamis Daud kalau lagi marah-marah wajahnya keruh ya, Pak. Jangan, memang Hamis Daud tergelap-gelap. Oh. Habis tergelap-gelap. Oke, soal berikutnya. Ini perhatikan baik-baik. Waduh, ada bisa apa kan lagi gitu ya. Kayaknya gue harus ke dokter yang ketiga. Soal yang ketiga kita lihat. Ini agak susah, tapi gak terlalu mudah. Bodoh amat. Ada 6 kota. Kita lihat ada 6 kota. Huruf pertama T. Budi tidak memakai helm saat ada razia. Budi pasti di... Tilang biasanya. Tilang masa. No. Budi ditelepon. Ditelepon. Pakai apa? HP lah. Pakai helm lah. Tangan di atas bel. Budi tidak memakai helm saat ada razia. Budi pasti di... Pakai timbe silakan. Pasti ditikung sama cowoknya. Ditikung. 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 Ya. Menarik sekali. Budi tidak memakai helm saat ada razia. Budi pasti ditikung. Bukan. Tima. Tim A silakan. Jawab dong Desta, waktu kita terbatas. Kalau rahasia, ada rahasia makanya pakai helm, kendaraan itu harus tertib sesuai aturan. Budi gak pakai helm, ada rahasia, Budi pasti di... Tampar. Tampar. Hei, kamu gak pakai helm ya? Nah, itu bapak kan dikasih tahu juga pelan-pelan, masa langsung ditampar kan bisa ditonjok. Ya enggak boleh jadi tonjok itu. Akhirnya silakan tim A. Tonjok pas lu. Jangan. Jangan. Di tegur. Tegur. Kurang. Ini 5 ini 6. Tegur. Baik. Katanya jamak. Budi, ditegurnya berkali-kali. Ditegur berkali-kali. Budi tidak memakai helm saat ada razia. Budi pasti ditegur. Tegur. Apakah itu jawaban? Bukan. Aneh, kok bisa salah sih Pak? Padahal jawabannya ilmiah loh Pak. Nah, ini ada yang lebih ilmiah dan up to date. Kita buka langsung. Budi tidak memakai helm saat ada razia. Budi pasti di. Pak. Tahu nggak kalau lagi ada TTS? Belum iklan. Ada syuting kan? Maaf lagi syuting nih, maaf lagi syuting. Mau sahur? Iya, kan bisa di rumah makan. Ya ini lagi ada TTS. Soalnya nggak ada tempat. Orang kan paling nontonnya di situ, Mas madep sini. Mas dari sini madep ke situ. Saya mau makan, bukan mau nonton. Mas, pernah diemboboin pakai HP lah. Sana yuk, sana yuk. Dia pikir di kebun raya kali ya? Cek kesehatan dong. Cek kesehatan lagi dong. Gimana? Cek kesehatan. Cek kesehatan. Beda orang, bukan. Beda orang. Jadi beda. Oh, jangan menuduh gitu dong. Bentar, ya. Sorry yuk. Ayo, yuk. Maaf. Iya, iya. Apaan? Bener-bener orang. Oh, iya. Dan? Ada HP lah. Ini jawab. Oh, ini gimana? Ini gimana? Budi ada nggak pakai helm, ada razia, maka Budi ditanya-tanya. Pak, siapa yang season, Pak? Ini season. Tanya dulu. Pakai dua season ini, maksudnya. Tanya-tanya. Hah? Ditanya-tanya, maksud petugas itu kalau ada razia mesti nanya. Goncengan, goncengan. Bentar, stop.
Ini Anda tahu nggak ini jalur wajib pakai helm? Iya, saya nggak lihat. Saya tahu, Pak. Ini tadi dari mana? Surat-suratnya mana? Waduh. Oh, itu ditanya. Ditanya-tanya. Oh, iya. Enggak, Bapak ngapain nanya-nanya? Nanya-nanya kita nggak pakai helm. Kita kan jalan kaki, Pak. Motornya aja nggak ada, Pak. Gantian. Emang enak. Stop. Stop. Ngapain nih jalan kaki gak pakai helm? Hah? Ditanya tuh. Hei. Apa, Pak? Ini mau ngapain? Mau kemana? Ditanya. Kamu jawab dong. Mau kemana? Saya cuma ngikutin dia, Pak. Jadi yang mau jawab siapa nih? Dia tuh. Mau kemana? Ada motornya. Kok motor? Saya mau jawab, Pak. Tapi dapat hadiah gak yang ini jawabnya? Kenapa? Gila, gila. Ya, Bapak mau kemana? Berarti yang benar kan, bukan ditilang kan? Ah, tapi? Tetap ditanya-tanya, apapun yang terjadi, ya nggak? Ah, iya, iya. Ditanya-tanya. Ya, saya sih setuju, Pak. Okay, saya setuju sama jawabannya. Tapi penulisannya tanya, strip dua. Tanya. Harusnya gitu. Tanya dua, kagak ada bahasa Indonesia, tanya dua. Ini kalau tanya, strip lu kan kurangi, tanya. Nah, tanya dikurangi tanya, jadi nggak tanya. Tapi ini kebacanya jadi tanya dua, madu tiga, kan ada begitu, tanya dua. Nih, Anda bacanya apa? Pak. Pak. Saya kira tadi kata peleng ribet. Kita babi dong, Pak. Pak, kalau satu kurang satu jadi apa, Pak? No. Oh, kalau tanya kurang tanya jadi apa sih, Pak? Nggak tanya. Skornya masih sama? Mana dari mana, Pak? Skornya sama. Yang belum bisa menjawab semua, berarti belum ada pemenang. Ya, sayang sekali padahal. 15 tahun ini kuis pernah ada yang bisa enggak sih jawab, Pak? Aduh. Ini kuis pernah dicoba di Amerika. Terus ada yang jawab? Belum sampai. belum sampai sana. Oke, tapi kita lihat keempat peserta. Meskipun mereka belum bisa menjawab, tapi wajahnya tuh bahagia, terus ceria sekali ya. Iya. Karena peserta belum ada pemenang, skor masih sama, maka hadiah dari toko material Haji Makmun berupa air conditioner belum kita bisa bagikan. Ya, sayang malam sekali. Ini, mohon untung maaf. Dia gede ya. Untung gede, lontong. Kecil arem-arem loh. Mana jangan kemana-mana sambil makan lontong dan arem-arem di sini aja.